بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi tahirin wa ashabihi mayamin amma ba'd Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Para santri yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Para santri yang kami banggakan Alhamdulillah pada kesempatan ini kita kembali melanjutkan kajian kitab Ta'limul Muta'allim. <tuh> Pembahasan kita masih di fasal yang berkenaan dengan masalah fikhtiyarul ilmi wal ustad. Etika dalam memilih ilmu dan guru kemarin sudah kita jelaskan berkenaan dengan masalah memilih guru dan memilih ilmu. Begitu juga hal yang harus dilakukan oleh seorang talibul ilm, yaitu diantaranya bagaimana berkonsultasi, bermusyawarah dengan seorang gurunya dalam hal yang berkenaan dengan masalah ilmu. Nah setelah kita mempelajari berkenaan dengan masalah cara memilih ilmu, memilih ustaz. Maka pembahasan selanjutnya di sini berkenaan dengan masalah as kesabaran, ketabahan bagi para talibul ilm. <tuh> nah, di sini dikatakan wa'alam Anna wa aslun kabir fi jamiil dan ketahuilah bahwasanya kesabaran dan ketabahan itu merupakan aslun kabirun fi jamiil umur pondasi dasar yang pokok dasar yang utama dalam segala urusan dalam hal ini berkenaan dengan masalah pencarian ilmu, pencarian pengetahuan. Walaupun pada dasarnya dalam segala urusan diperlukan sebuah kesabaran, diperlukan ketabahan. Walakinnahu azizun. Akan tetapi sangat jarang yang bisa melaksanakan dalam segala urusan dihadapi dengan kesabaran kamakila sebagaimana halnya dikatakan dalam sebuah syair likullin ila sya'wil ula harakatun walakin azizun firrijali thabat likullin ila sya'wil ula harakatun segala sesuatu, segala hal untuk menuju kepada cita-cita yang luhur segala hal untuk menuju kepada cita-cita yang tinggi harokatun memiliki keinginan memiliki gerakan semua orang menuju kepada cita-cita yang tinggi dalam hal ini talibul ilm memiliki keinginan yang tinggi dan bergerak untuk menuju harapan dan tujuan cita-cita yang tinggi itu akan tetapi di sini dikatakan sangat jarang Seseorang yang sabat memiliki ketabahan, memiliki kesabaran di dalam menjalankan tujuannya itu. Jarang yang memiliki ketabahan yang memiliki kesabaran di dalam melaksanakan untuk menuju kepada cita-cita yang tinggi itu. Qila dikatakan masyajaah. Apa itu keberanian? Qila asyajaatu sabru sa'ah. Keberanian adalah kesabaran sesaat. Nah, fayam maka seyogianya ayas bita wayas biro. Nah, bagi seorang tali bulu hendaknya dia tabah bersabar ala ustazin wa ala kitabin atas satu ustaz dan satu kitab hatta la abtar sampai dia tidak meninggalkannya ketika belum menyempurnakannya nah di sini dikatakan bagi talibul ilm hendaklah dia sabar mempelajari satu kitab Mengadakan bimbingan ke satu ustadz dengan penuh kesabaran dengan penuh keistiqomahan wa ala fannin hatta la yastaghil bi fannin akhir qabla ayya taqinal awwala dan hendaklah dia sabar dari satu bagian ilmu dan tidak sibuk ke bagian ilmu yang lain qabla ayat taqinal awwal sebelum dia meyakini yang yang pertama wa ala baladin hatta la yantaqila ila baladin akhar min ghairi dan bersabar di satu tempat sabar di satu daerah tidak berpindah kepada tempat yang lain tanpa darurat tanpa adanya unsur keterpaksaan nah di sini musannif mengatakan bagi seorang tolibul ilm hendaklah memiliki kesabaran untuk mengkaji satu kitab tidak berpindah ke bagian kitab yang lain sebelum satu kitab ini terselesaikan dengan sempurna jangan masuk ke bab yang lain sebelum bab yang satu terselesaikan mengkaji muqaddimah jangan langsung masuk ke natijah Nah ketika hal itu dilakukan, ketika tolibul ilm meninggalkan sesuatu yang belum sempurna, meninggalkan kajian, meninggalkan satu kitab yang belum sempurna, berpindah dari satu pembimbing ke pembimbing yang lain, berpindah dari satu guru ke guru yang lain, sebelum menyelesaikan bimbingan yang pertama, fa'inna dhalika kulluhu yufarriqul umura. Hal itu akan menyebabkan terpisahnya urusan. Urusannya malah akan semakin kacau. Dan hanya akan menyibukkan hati. Dan hanya membuang waktu. Dan menyakiti seorang muallim. Menyakiti guru. Hal itu yang akan didapatkan akibat yang akan didapatkan oleh tolibul ilm ketika dia tidak menyempurnakan satu bagian, sudah berpindah ke bagian yang lain, belajar di satu daerah, sudah pindah ke daerah yang lain sebelum menyempurnakan, maka hanya akan memperpanjang urusan, hanya akan menyibukkan hati, hanya akan membuang-buang waktu dan yang harus diperhatikan jangan sampai menyakiti seorang mu'alim jangan sampai menyakiti seorang guru jangan sampai menyakiti seorang pembimbing nah wayambari maka seyogianya ayasbira amma turiduhu nafsuhu wa nah seorang tolibul il hendaknya dia bersabar apa yang diharapkan apa yang diinginkan oleh dirinya bersabar apa yang diinginkan oleh hawa oleh hawa hawa nafsunya. Wa waqala syair penyair berkata innal hawa lahuwal hawa nubi'aini sesungguhnya hawa keinginan-keinginan itu lahuwal hawaan keinginan-keinginan hawa nafsu itu hanya akan membawa kehinaan bi ini pada hakikatnya jadi pada hakikatnya ketika mengikuti hawa maka yang akan didapat adalah al hawan kehinaan wa kulli hawa dan orang yang kalah dengan hawa maka dia akan dirundung kehinaan pada dasarnya kehinaan itu ada ketika seseorang mengikuti hawa, mengikuti keinginan. Hawa itu diikuti ketika kesabaran itu tidak ada, ketika kesabaran itu sirna, ketika tidak kesabaran itu tidak ada. Nah selanjutnya Wayyasbiru alal Mihan wal baliyat dan hendaklah sabar atas segala ujian dan bencana dikatakan khazainul muna ala qanatiril mihan bahwasanya uh, apa gudang cita-cita gudang harapan bangunan harapan itu terdapat pada banyaknya ujian setiap setiap cita-cita yang tinggi setiap keinginan yang luhur pasti akan diikuti dengan ujian. Semakin tinggi cita-cita, semakin besar harapan, maka akan semakin besar juga ujian. Waqilah dikatakan, Innahu li Ali ibn Abi Talibin karramallahu wajhah syi'ran. Dikatakan, Imam Ali bin Abi Talib karramallahu wajhah ala lantana lul ilma illa bisittatin. Ingatlah bahwasanya tidak akan mendapatkan ilmu kecuali dengan enam hal. Saunbika an majmu'iha bibayanin. Aku akan memberitahukan kepadamu yang enam itu dengan penjelasan apa itu yang enam? Zuka'in wa was'tibarin, wa stibarin wa irsyadi wa tuli zamanin. Zuka'in, kecerdasan. Wa keinginan yang kuat. Wa nah ini, kesabaran. Wa dan bekal. Wa irsyadi Bimbingan, arahan seorang guru. Bimbingan seorang ustadz, watuli zaman, dan waktu yang panjang. Nah, dari enam syarat untuk mendapatkan pengetahuan ini, antara satu dengan yang lain saling adanya keterkaitan, untuk tulus zaman, untuk mencari ilmu dalam jangka waktu yang panjang, memerlukan sebuah kesabaran. Sebab so, betapa banyak para talibul ilm tidak sabar dengan waktu yang panjang. Putus di pertengahan. Kenapa? Karena tidak ada kesabaran dalam dirinya. Tidak ada keistikomahan. Sehingga dia akan dirundung kehinaan. Sehingga awqad. Hanya membuang-buang waktu. Hanya memperpanjang urusan. Oleh karena itu, kesabaran, ketabahan ini merupakan salah satu pondasi utama. Merupakan satu faktor utama dalam mendapatkan pengetahuan. Sebagaimana sebelumnya dijelaskan bahwa mencari ilmu itu adalah merupakan min a'lal umur, merupakan sesuatu yang tinggi, sesuatu yang sulit, maka harus dihadapi dengan kesabaran mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bersabar di dalam hal apapun terutama dalam hal ini dalam mencari pengetahuan dalam hal mencari ilmu itu saja mungkin yang dapat disampaikan dalam kesempatan ini insya Allah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya Wallahu a'lam wabillahi taufiq walhidayah wassalamualaikum ورحمه الله وبركاته